بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وبارك لنا في علمنا وارزقنا الإخلاص في القول والعمل كاملا وعلما نافعا لا ينسى وتوفيقا دائما وصحة ويقينا وعافية آمين يا رب العالمين الحمد لله kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pengajian tafsir Al-Qur'an satu hari satu halaman, dan kita masih membahas surah Shad yang bicara tentang kisah-kisah para nabi-nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah sampai pada halaman 455 surat Shad ayat 27 sampai 42 insyaallah taala. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthi. Wa ma khalaqnas samaa'a wal arda wa ma bainahuma baathilan dhalika dhannul ladziina kafaru fawailul lil ladziina kafaru minan naar am naj'alul ladziina aamanu wa 'amilus shaalihaati kal mufsidiina fil ard am naj'alul muttaqiina kal fujjaar Kitabun anzalnahu ilayka mubarakun litadabbaru ayatih waliyatadhakkar ulul albab wa wahabna li Dawud Sulaiman ni'mal 'abdu innahu awwab idh 'urida 'alayhi bil 'ashiyyi safinatul jiyad فقال إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب ردوها علي فطفق مسحا بالسوق والأعناق ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسدا ثم أناب قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب فسخرنا له الرياح تجري بأمره رخاء حيث أصاب والشياطين كل بناء وغواص وآخرين مقرنين في الأصفاد هذا عطاؤنا فامنن أو أمسك بغير حساب وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه أني مسني الشيطان بنصب وعذاب اركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب Alhamdulillahirrabbilalamin Allahumma arhamna bilqur'ani amin. Pada ayat-ayat yang kita baca ini ada beberapa kata yang boleh dibaca dengan dua bacaan. Pada ayat 29 liyadabbaru boleh dibaca dengan tak litadabbaru, artinya kalian bertadabbur. Kemudian pada ayat 32 faqala inni, ini ya-nya boleh di fathah menjadi inniya seperti waliyadin ya. Ayat 33 masham bisuqi boleh dibaca bisuqi. Kemudian pada ayat 35 ba'di boleh dibaca fathah ba'diya. Ayat 36 fasakharna lahu rih, rih boleh dibaca ar-riyah. Bedanya adalah mufrad dengan jamak. Kemudian pada ayat 41 massaniya boleh dibaca massani binusubin atau binusbin atau binasobin. Ada tiga bacaan,
semuanya benar. Dan ini semua adalah qiraah mutawatirah yang sumbernya dari Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka semuanya adalah bacaan yang benar. Adapun tafsirnya, pada surat Shad ayat 27 Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa ma dan tidaklah khalaqna kami Allah ciptakan as-samaa'a langit wal arda dan bumi, wa ma bainahuma dan apa yang ada di antara keduanya langit bumi, batila dalam keadaan sia-sia, yaitu tanpa tujuan. Dzalika hal itu adalah dhannu persangkaan alladzina kafaru dari orang-orang kafir. Fawailun maka binasa lilladzina kafaru bagi orang-orang kafir minan nar dari sebab api neraka." Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, ayat ini menegaskan bahwa Allah menciptakan langit bumi dan seisinya ini ada tujuannya. Tidak seperti persangkaan orang-orang kafir bahwa Allah menciptakan tanpa tujuan. Apa tujuannya Allah menciptakan langit bumi? Para ulama tafsir mengatakan supaya manusia tahu kekuasaan Allah. Kalau sudah tahu kekuasaan Allah, mereka akan ibadah atau taat atau menyembah kepada Allah. Maka tafsir ini sesuai apa yang disebutkan dalam surat Adz-Dzariyat, dan semua kita pasti sudah menghafal ayatnya, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Adz-Dzariyat ayat 56. "Dan tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali supaya mereka ibadah atau taat kepada saya." Nah, supaya manusia taat kepada Allah, Allah tampakkan kepada manusia kekuasaannya. Maka Allah ciptakan langit, Allah ciptakan bumi. Yang langit ini penuh dengan segala perhiasannya, ada bintangnya, ada mataharinya, ada bulannya. Semuanya serba rapi, itu menunjukkan adanya Zat yang Maha Kuasa. Demikian juga bumi, ini menunjukkan adanya Zat yang Maha Kuasa, supaya kemudian manusia menyembah Zat yang Maha Kuasa tersebut. Adapun orang-orang kafir, mereka mengira bahwa tidak ada tujuan. Maka Allah ancam fawailun, binasa orang-orang kafir yang menganggap bahwa tidak ada tujuan diciptakan langit bumi, sehingga mereka tidak ibadah kepada Allah. Kalaupun mereka ibadah, mereka ibadahnya bukan ibadah yang sesungguhnya, tapi ibadahnya main-main, mukaan wa tasdiyah, bersiul-siul, bertepuk tangan di gereja mereka. Nah, itu bukan ibadah yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata-kata wailun bisa diartikan kebinasaan, bisa juga diartikan wailun itu adalah nama lembah di dalam neraka jahannam, berarti lembah wail. Orang-orang kafir akan dimasukkan dalam lembah wail. Rasulullah bersabda, "Wailun wadin fi jahannam." Wail adalah lembah di dalam neraka jahannam. "Yahwi fihil kafir arba'ina kharifan." Orang kafir masuk ke dalam lembah itu selama 40 tahun, qabla ayyablugha qa'rah, sebelum sampai ke dasarnya. Hadis ini diriwayatkan Tirmidzi, disahihkan oleh Ibnu Hibban dan Hakim, tetapi didhaifkan oleh Al-Albani. Jadi derajat hadisnya diperselisihkan oleh para ulama. Ada yang mengatakan sahih, ada yang mengatakan dhaif. Nah, makanya saya memilih wailun diartikan kebinasaan. Tetapi kalau ada yang mengartikan wailun adalah lembah dalam neraka, enggak ada masalah. Ada hadisnya. Kemudian ayat 28 Allah bertanya, "Am, apakah naj'alu kami menjadikan alladzina amanu, orang-orang yang beriman, wa amilus shalihat dan beramal saleh, kal mufsidin, seperti orang-orang yang berbuat rusak," rusak yaitu berbuat maksiat, "fil ardi, di muka bumi, am ataukah naj'alu kami menjadikan al muttaqin, orang-orang yang bertakwa, kal fujjar, seperti orang-orang yang pelaku dosa?" Maksudnya, kalau Allah melakukan seperti itu, Allah tidak adil. Padahal Allah Maha Adil. Maka maksud dari ayat ini adalah harus ada hari akhirat. Karena kalau dunia saja yang ada, setelah itu kiamat dan tidak ada akhirat setelah itu, berarti Allah tidak adil. Coba lihat di dunia, ada pembunuhan terhadap orang-orang beriman dan beramal soleh. Setelah itu dia mati dalam keadaan terzalimi.
Kemudian yang membunuhnya bisa hidup nyaman, tidak ada yang menangkapnya, karena dia bisa menyuap atau menyogok atau bisa membuat berita palsu bahwasanya yang membunuh adalah bukan saya tetapi yang membunuh adalah fulan dan fulan. Akhirnya dia sampai mati masih nyaman-nyaman hidup di atas muka bumi ini. Nah, kalau seperti itu kejadiannya, kemudian setelah mati tidak ada akhirat, berarti Allah tidak adil. Maka maksudnya Allah di sini adalah wajib ada alam akhirat, karena saya maha adil, saya tidak akan menyamakan antara orang beriman dan beramal soleh dengan orang-orang yang berbuat rusak. Saya tidak akan menyamakan antara orang yang bertakwa dengan orang-orang yang berbuat dosa. Yang dulu di dunia berbuat dolim, nanti di akhirat akan saya balaskan dari orang yang terdolimi, supaya keadilan Allah subhanahu wa ta'ala tampak. Jadi intinya ayat ini adalah pasti harus ada hari kiamat, harus ada akhirat, karena kalau tidak ada berarti Allah tidak adil. Ayat 29 Allah mengatakan kitabun, ini adalah satu kitab yaitu Al-Quran. Anzalnahu, yang kami telah menurunkan Quran itu ilaika, kepada engkau. Mubarakun, diberkahi. Litadabbaru, supaya kalian mentadabburi. Atau liyadabbaru, supaya mereka manusia mentadabburi. Ayatihi, ayat-ayat Allah. Waliyatadzakkaru, dan supaya mengambil pelajaran. Ulul albab, orang-orang yang memiliki akal. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, ayat ini menunjukkan kemuliaan Al-Quran. Bahwasanya Al-Quran adalah satu kitab yang agung. Kitabun, satu kitab yang agung. Kenapa diartikan agung? Karena di sini ditutup dengan tanwin, kitabun. Dalam bahasa Arab, satu kata yang ditutup dengan tanwin itu fungsinya apa? At-tankir lit-ta'zim. Fungsinya untuk menunjukkan kebesaran. Maka kitabun, satu kitab yang besar, satu kitab yang agung. Maka Quran itu tidak seperti kitab-kitab yang lain. Quran tidak bisa ditandingi karena agungnya. Quran tidak ada salah sedikit pun karena agungnya. Quran tidak ada satu ayat pun yang bertentangan dengan ayat yang lainnya karena agungnya. Tapi kalau yang menulis manusia, dari awal sampai akhir dicari kesalahannya pasti akan ketemu. Bahkan Imam Syafi'i membaca kitabnya Ar-Risalah yang sangat terkenal itu, kitab tebal dalam usul fikih. Ternyata dia baca bersama muridnya, dia temukan kesalahan. Kemudian dibaca yang kedua bersama muridnya lagi, ditemukan kesalahan lagi. Kemudian dibaca yang ketiga lagi dari awal sampai akhir, ditemukan kesalahan lagi. Maka beliau mengatakan, subhanallah, memang tidak ada satu kitab pun yang tanpa salah kecuali kitab Al-Quran. Kemudian Al-Quran adalah mubarak, diberkahi oleh Allah. Berkah itu artinya kebaikan yang banyak. Berarti Quran itu kebaikannya sangat banyak, manfaatnya sangat banyak. Kalau kita baca Quran, satu huruf diberi pahala 10 pahala. Ini termasuk berkahnya Quran. Kalau kita sakit, kita bisa menyembuhkan diri kita dengan Quran. Dibaca surat Fatihah, kemudian diludahkan pada tempat yang sakit, disembuhkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau sakitnya di dalam tubuh, penyakit dalam, maka bisa Fatihahnya dibaca dalam air minum. Setelah itu kita minum, maka akan masuk itu obat Quran ke dalam tubuh kita. Sahabat Nabi Ibnu Mas'ud mengatakan, alaikum bisyifa'ain, selalulah menggunakan dua kesembuhan. Apa itu? Al-Quran wal-asal, Quran dan madu. Bukan berarti Qurannya dibakar, dimasukkan di madu, diaduk-aduk, bukan gitu. Tapi Qurannya dibaca dengan niatan mengobati diri yang sakit. Istilahnya adalah meruqyah dengan Quran. Jadi kalau kita sakit apapun, biasakan meruqyah diri dengan apa? Al-Quran. Sakit gigi, bacalah surat Al-Fatihah, tempelkan pada gigi. Sakit pusing, bacalah Al-Fatihah, tempelkan pada kepala yang pusing. Sakit gatal pada kulit, bacalah Al-Fatihah, tiupkan pada tempat yang gatal. Seperti itu diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, terbukti dilakukan oleh para sahabat dan tidak diingkari oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini berkahnya Quran.
ada berkah agama, ada berkah dunia. Berkah agamanya dari sisi pahala yang banyak, berkah dunianya dari sisi kesembuhan dan lain-lain tadi. Tetapi tujuan inti dari Quran bukan untuk itu. Tujuan inti dari Quran adalah liyadabbaru ayati, untuk ditadaburi, dimengerti maknanya. Itu intinya. Maka Quran intinya bukan dihafalkan. Hasan Al-Basri mengatakan yang disebut menghafal Quran itu bukan menjaga huruf-hurufnya supaya tidak lepas dari ingatan, bukan. Tetapi yang dimaksud menghafal Quran itu adalah menjaga hukum-hukum Quran diterapkan dan jangan dilanggar. Betapa banyak orang yang hafal huruf-huruf Quran tetapi maknanya tidak diamalkan. Kata beliau, itu bukan orang yang hafid, bukan orang yang menjaga Al-Quran. Hifzul Quran, apa artinya? Menjaga Quran. Nah, menjaga Quran itu bukan hanya huruf-hurufnya. Ya, menghafal huruf-hurufnya termasuk menjaga Quran. Tetapi itu menjaga kecil. Adapun menjaga yang besar adalah liyadabbaru ayati, ditadaburi, dimengerti maknanya untuk diamalkan isinya. Makanya Allah mengatakan waliyatadzakkara ulul albab, dan untuk mengambil pelajaran orang-orang yang berakal. Maka supaya kita tidak termasuk orang-orang yang tercela terhadap Al-Qur'an ini, jangan sampai kita tidak membaca Qur'an. Supaya kita tidak termasuk orang-orang yang tercela di dalam bersikap kepada Qur'an, maka hendaklah kita mempelajari makna-makna Qur'an. Majlis tafsir Quran tidak harus bersama saya, sama siapapun yang bisa membacakan tafsir Quran dari para ulama, ya, bukan tafsir ngawur dari diri sendiri, tapi membacakan tafsir Quran dari para ulama. Di sini pun saya tidak menafsirkan dengan keinginan saya sendiri, tidak. Sebelum saya datang ke majlis ini sudah saya baca minimal 2 tafsir. Satu tafsir Ibnu Katsir, ini yang saya sukai. Yang kedua tafsir yang barusan saya beli, tafsir Wajiz karya Syekh Zuhaili. Kenapa saya beli ini? Karena tafsirnya ringkas. Satu jilid sudah 30 juz. Jadi satu halaman isinya tafsir satu halaman, sehingga tafsirnya ringkas. Kalau Ibnu Katsir ada 4 jilid. Baik, kembali ke sini. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa wahabna, dan kami berikan li Dawuda, kepada Nabi Dawud, Sulaiman putranya, yaitu Nabi Sulaiman, ni'mal abdu, Sulaiman itu sebaik-baik hamba Allah. Kenapa? Innahu awwab, sesungguhnya Sulaiman itu orang yang senantiasa taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang dimaksud wahabna, kami berikan kepada Nabi Dawud, maksudnya kami berikan Nabi Dawud putranya yang bernama Sulaiman sebagai penerus risalah atau wahyu yang dia sampaikan. Jadi Nabi Dawud dulu di masa hidup dia sebagai nabi. Nah, setelah mati dilanjutkan siapa? Dilanjutkan putranya, yaitu Nabi Sulaiman. Jadi diberikan di sini maksudnya apa? Diberikan sebagai nabi, sebagai penerus perjuangan dakwah Nabi Dawud alaihi salatu wassalam. Dan itu disebutkan oleh Allah dengan tegas pada surat An-Naml ayat 16. Allah mengatakan wa waritha Sulaimanu Dawud, Nabi Sulaiman mewarisi Nabi Dawud. Yang dimaksud mewarisi di sini bukan mewarisi harta, bukan, tetapi mewarisi kenabian, mewarisi ilmu. Karena kalau mewarisi harta, ya tidak hanya Nabi Sulaiman, Nabi Dawud itu anaknya banyak. Istrinya Nabi Dawud saja 100 orang, masa anaknya cuma 1? Kan enggak mungkin, eh? Dan panjenengan jangan heran, istri kok 100 akeh men, eh? Itu orang zaman dulu, Pak. Boleh menikah sampai 100 istri. Tapi orang zaman sekarang semakin lemah, semakin lemah, semakin lemah. Allah tahu kelemahan manusia zaman sekarang, maka Allah kasih hukum baru. Menikah poligami maksimal 4, eh? Coba kalau orang zaman sekarang menikah 100, sepekan udah mati kehabisan tenaga, ya, karena lemahnya. Tapi orang zaman dulu kuat-kuat, ya. Apalagi ini seorang nabi. Nabi itu kekuatannya beda dengan manusia biasa. Maka dia menikahi 100 orang wajar. Memang zaman dulu masih diperbolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Kemudian Nabi Sulaiman dipuji oleh Allah sebagai awwab, orang yang ahli taubat. Ahli taubat ditafsiri oleh Ibnu Katsir yaitu ahli ibadah dan ahli taubat. Malam tahajud, membaca Quran, siangnya puasa, membantu rakyatnya yang membutuhkan, yang fakir-fakir, nah itu berarti awwab. Kemudian kalau merasa bersalah, maka senantiasa selalu cepat-cepat kembali kepada Allah, tobat. Dan nanti akan diceritakan bagaimana tobatnya Nabi Sulaiman alaihi salatu wassalam pada ayat 31 dan seterusnya. Allah mengatakan, idh, ingatlah ketika uridho dihadapkan alihi kepada Nabi Sulaiman bil asyi, di waktu sore, as-sofinatu, kuda-kuda yang sofinat, al-jiyad, kuda-kuda yang larinya kencang. Nabi Sulaiman suka kuda. Kenapa? Karena kuda adalah kekuatan yang dahsyat untuk berjihad fisabilillah. Dan di masa Nabi Sulaiman sudah ada jihad fisabilillah. Pasukan-pasukan beliau dilatih berkuda. Kemudian orang-orang yang kafir diajak masuk Islam. Kalau tidak mau masuk Islam, maka diperangi oleh Nabi Sulaiman alaihissalatu wassalam. Nah, Nabi Sulaiman pada suatu hari dihadapkan kepada beliau kuda-kuda yang indah, yang larinya kencang. Kapan itu? Bil asyi, di waktu sore. Asyi itu sebenarnya tidak sore, tetapi dari zuhur sampai maghrib. Jadi siang sampai sore, itu asyi. Kalau bahasa kita ya sore lah, itu aja lebih mudah. Tapi sebenarnya dari sisi makna, itu dari sejak zuhur sampai maghrib itu namanya asyi. As-sofinat itu adalah kuda-kuda yang kalau berdiri itu berdiri dengan tiga kaki saja. Sementara kakinya yang keempat itu tidak berdiri secara utuh, tetapi dinaikkan sedikit oleh dia, yang ditempelkan ke tanah hanyalah ujung dari telapak kaki dia. Berarti dia berdiri dengan tiga kaki plus ujung telapak kaki yang keempat, kuda tersebut. Nah, kuda kalau seperti itu cara berdirinya, itu tanda bahwa kuda-kuda ahli lari kencang, kuda balap. Kalau kuda kita ngelentru, nah itu nempel semua kakinya ke bawah. Tapi kalau dia kalau berdiri satu kakinya udah siap, nah, seolah-olah apa? Saya siap diajak lari kapanpun. Nah, itu namanya kuda sofinat. Nah, kuda-kuda ini kuda-kuda pilihan. Ditampakkan kepada Nabi Sulaiman, wahai Nabi Sulaiman, ini kuda-kuda jihad sudah siap untuk dilatih, untuk dibawa perang. Akhirnya Nabi Sulaiman hari itu sibuk mempersiapkan kuda-kuda jihad, sampai akhirnya beliau bagaimana disebutkan pada ayat 32, faqala, lalu Nabi Sulaiman mengatakan, ini sesungguhnya aku ahbabtu, mencintai, hubbal khairi, mencintai kebaikan. Kebaikan yang dimaksud di sini kuda, mencintai kuda-kuda. Sehingga apa? An dzikri rabbi, dari mengingat pemeliharaku. Artinya sampai saya lali, saya lupa dari sholat asar. Jadi sholat asarnya terlewat waktunya. Sampai apa tadi? Tenggelam matahari sampai maghrib. Bukan karena sengaja, bukan, tapi karena lupa. Orang lupa dosa atau tidak? Tidak dosa. Berarti sebenarnya Nabi Sulaiman di sini tidak berbuat dosa. Seperti yang kemarin bapaknya Nabi Daud tidak berbuat dosa. Beliau didatangi orang lewat atap masuknya, lewat tembok masuknya, padahal beliau lagi sibuk ibadah, maka beliau kaget. Karena kaget akhirnya memberikan keputusan hukum, belum mendengar dari dua orang. Ini tidak sengaja seperti ini. Ini dimaafkan, ini bukan salah yang dosa sebenarnya. Tapi Nabi Dawud kemudian sujud sampai 40 hari sebagaimana kemarin sudah kita bicarakan. Maka demikian juga di sini Nabi Sulaiman sebenarnya tidak berbuat dosa, tetapi merasa dirinya bersalah, akhirnya dia pun istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka yang dimaksud dzikri rabbi, mengingat pemeliharaku, ini yaitu salat asar. Gara-gara saya sibuk dengan kuda-kuda saya untuk disiapkan jihad fisabilillah, akhirnya lupa sehingga waktu salat asar terlewat. Manusia lupa tidak tercela. Tercela adalah kalau sengaja. Tetapi karena Nabi Sulaiman orang yang baik,
kesalahan yang tidak disengaja pun menurut beliau sudah satu perbuatan dosa yang beliau harus istighfar darinya. Seperti Ibnu Umar, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, pada suatu hari beliau menyirami tanamannya, menyirami pohon-pohon kurmanya. Kemudian setelah itu, selesai menyirami pohon kurma, beliau kemudian datang ke masjid. Datang ke masjid, salat asar sudah selesai. Maka beliau menyesal, ini gara-gara kebun saya jadi terlambat salat asar. Akhirnya beliau mengatakan, saya sedekahkan semua pohon kurma di kebun saya ini untuk Allah Subhanahu wa taala, diwakafkan atau disedekahkan untuk orang-orang miskin. Tidak mau lagi menyirami tanaman supaya tidak terlambat salat asar. Apakah dosa terlambat salat asar, datang ke masjid imamnya sudah assalamualaikum assalamualaikum, apakah dosa? Enggak dosa sama sekali. Tetapi karena beliau orang yang tingkatan imannya tinggi, merasa seperti itu adalah suatu perbuatan dosa, akhirnya tobat kepada Allah dengan mensedekahkan seluruh pohon kurmanya. Nah, sama dengan Nabi Sulaiman ini, sebenarnya beliau tidak berdosa karena lupa, ya. Kalau sengaja enggak mungkin seorang Nabi sengaja meninggalkan salat, tidak mungkin. Ini pasti karena lupa. Lupa sampai apa? Hatta sehingga tawarat, sembunyi matahari itu bil hijab, pada tirai. Maksudnya sampai matahari tenggelam. Setelah matahari tenggelam baru teringat, saya belum salat asar gara-gara sibuk menyiapkan kuda jihad ini. Akhirnya apa kata beliau? Rudduha, kembalikanlah kuda-kuda tadi, alaiya, kepada saya. Fatafiqa, maka beliau memulai mashan, mengusap kuda-kuda tadi, bisu'uqi, pada betisnya kuda, wal a'naqi, dan tangkuknya kuda. Maksudnya diusap dengan pedang alias disembelih kuda-kudanya tadi. Ini kuda-kuda yang menyebabkan lupa dari salat asar, udah sembelih saja supaya tidak lupa lagi terhadap salat asar. Apakah wajib bagi Nabi Sulaiman untuk menyembelih kuda-kudanya gara-gara lupa salat asar? Tidak wajib. Sama dengan tadi, apakah wajib bagi Ibnu Umar untuk mensedekahkan pohon kurmanya, kebun kurmanya, gara-gara telat salat asar? Tidak wajib. Tapi itulah orang-orang baik. Begitu meninggalkan satu kebiasaan baik yang biasa dilakukan, merasa menyesal bukan main. Bandingkan dengan kita yang seringkali sholatnya terlambat, bandingkan dengan kita yang ketika terlambat merasa tidak ada masalah, enggak apa-apa, yang penting masih sholat. Bandingkan dengan kita yang kadang-kadang tidak ke masjid, sholatnya di rumah tapi nyantai sekali. Atau sebagian orang yang kadang-kadang tidak sholat, sholatnya 5 waktu mestinya, tapi kadang-kadang salatnya 4 waktu, kadang-kadang 3 waktu, yang duanya dilupakan. Na'udzubillahi min syarri dzalik. Betapa jauhnya kondisi mereka dengan kondisi Nabi Sulaiman alaihi salatu wassalam. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, tafsir yang saya sampaikan ini, inilah yang dipilih oleh Ibnu Katsir di dalam kitab tafsirnya. Beda lagi tafsiran yang dipilih oleh Syekh Zuhaili dalam kitab tafsir wajisnya yang saya ceritakan tadi. Beliau mengatakan, ini bukan berarti Nabi Sulaiman terlambat dari salat asar, bukan. Tapi maksudnya di sini, ayat ke-32, Nabi Sulaiman mengatakan, saya mencintai kuda-kuda ini karena sebab ingat kepada Allah, yaitu dalam rangka jihad fisabilillah. Sampai kuda-kuda ini pergi jauh, sampai enggak terlihat oleh mata. Jadi bukan mata sampai matahari tenggelam, bukan, tapi sampai kuda-kuda ini pergi jauh, saya persiapkan untuk jihad sampai enggak terlihat mata. Nah, setelah pergi jauh kuda-kuda itu disuruh dikembalikan lagi. Kembalikan lagi kuda-kuda yang sudah jauh itu. Setelah itu Nabi Sulaiman kemudian ngelus-ngelus punuknya, tengkoknya kuda, dan ngelus-ngelus kakinya kuda karena cinta kepada kuda jihadnya. Jadi sama sekali tidak berkaitan dengan dengan kisah terlambatnya Nabi Sulaiman dari salat asar. Maka ada 2 versi tafsir. Kenapa tafsir yang saya sampaikan adalah tafsir yang pertama dulu? Karena itu pilihan Ibnu Katsir. Dan tafsir Ibnu Katsir ini tafsir yang sangat populer di antara para ulama-ulama kita.
sehingga banyak sekali majelis-majelis tafsir mengacu pada tafsir Ibnu Katsir. Maka karena tafsir Ibnu Katsir lebih populer, tafsir itulah yang saya terangkan pertama tadi. Tapi kalau ada yang menjelaskan tafsir yang kedua, silahkan, enggak ada masalah. Tampaknya mereka tidak berani menafsirkan dengan tafsiran yang pertama, khawatir dianggap kurang ngajar kepada Nabi. Masa kamu katakan Nabi telat sholat asar? Nah, maka kita jawab, seandainya betul Nabi Sulaiman telat dari sholat asar, itu pun tidak masalah, karena bukan karena sengaja, tetapi hanya karena lupa. Itu pun cuma satu kali, bukan berkali-kali. Kebiasaannya enggak pernah telat, tapi saking sibuknya jihad fisabilillah, kemudian lupa, akhirnya telat. Manusia lupa itu biasa. Nabi tidak maksum dari lupa, tapi Nabi maksum dari berbuat dosa. Itulah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, dua tafsiran untuk cerita ini. Kita lanjutkan ayat 34. Walaqad, dan sungguh-sungguh, fatanna, kami telah menguji Sulaiman, Nabi Sulaiman. Ujiannya apa? Wa alqaina, dan kami letakkan ala kursiyihi, di atas singgasana Nabi Sulaiman, jasadan, satu tubuh. Thumma anaba, kemudian Nabi Sulaiman pun tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, di sini tafsir Ibnu Katsir menyebutkan cerita-cerita Israiliyat. Karena itu saya pun akan menceritakan kepada panjenengan cerita Israiliyat yang berkaitan dengan tafsir ayat ini. Cerita Israiliyat boleh diceritakan, jangan didustakan dan jangan dipercayai 100%. Udah, didengarkan saja. Benar atau tidak, Allah yang lebih tahu. Maka saya sampaikan cerita ini bukan untuk meyakini 100% itulah tafsir ayat ini, tetapi untuk menyampaikan saja ada cerita Israiliyat yang dikaitkan dengan tafsir ayat ini. Bagaimana ceritanya? Nabi Sulaiman punya cincin. Cincin ini biasanya dilepas kalau beliau mau mandi. Cincin ini yang menyebabkan orang-orang pada takluk sama beliau. Karena kalau pakai cincin tersebut, beliau wibawa. Orang semuanya tahu ini cincin khusus Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman kalau mandi tidak pernah lepas cincinnya kecuali dititipkan kepada satu istrinya. Padahal istrinya jumlahnya 100, tapi dia hanya mau nitipkan satu istri saja. Namanya Jarradah. Istri-istri yang lain beliau kurang tenang kalau menitipkan kepada mereka. Pada suatu hari setelah dititipkan kepada Jarradah, ada setan datang. Dia menampakkan dirinya dalam bentuk Nabi Sulaiman. Kemudian bilang kepada Jarradah, "Wahai Jarradah, berikan kepada saya cincin saya." Jarradah kasihkan cincin itu kepada setan tadi, dikira dia adalah Nabi Sulaiman. Setelah dia pakai cincinnya, maka orang-orang mengira dia adalah Nabi Sulaiman. Akhirnya dia naik di atas kursi singgasananya Nabi Sulaiman alaihi salatu wassalam. Akhirnya orang-orang mengira itulah Nabi Sulaiman yang asli. Sementara Nabi Sulaiman setelah selesai mandi datang kepada istrinya Jarradah, "Wahai Jarradah, mana cincin saya?" Maka Jarradah mengatakan, "Loh, tadi kan sudah diminta." Maka Nabi Sulaiman mengatakan, "Enggak, saya belum minta." Maka malah dianggap ini bukan Nabi Sulaiman yang asli. "Ini kamu siapa kamu? Tadi sudah Nabi Sulaiman sudah minta apa cincinnya." Akhirnya Nabi Sulaiman pergi dari istananya, kemudian pergi untuk mencari cincinnya tadi sampai ke dasar apa ke tempat ada tempat laut di sana, dan seterusnya ceritanya macam-macam di situ. Nah, selama berapa lama kursinya Nabi Sulaiman diduduki oleh tubuhnya setan tadi? Dalam Ibnu Katsir dikatakan sampai 40 hari lamanya. Maka selama 40 hari yang menjadi hakim di situ adalah setan tadi yang menyerupakan diri dengan Nabi Sulaiman. Tetapi dia memberikan hukum-hukum yang aneh-aneh sehingga para ulama-ulama Bani Israel merasa heran. Ini Nabi Sulaiman selama 40 hari ini kok aneh-aneh hukumnya. Tidak seperti biasanya Nabi Sulaiman ngasih hukum seperti ini. Akhirnya mereka sepakat untuk mencari tahu apakah betul ini Nabi Sulaiman atau bukan.
Akhirnya mereka bertemu dengan Nabi Sulaiman alaihi salatu wasalam yang sedang mengembara tadi. Akhirnya kemudian cincinnya pun dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa taala, cincinnya terbang kemudian kembali kepada Nabi Sulaiman alaihi salatu wasalam. Nah, cerita seperti ini sangat tampak bahwa itu adalah cerita apa? Israiliyat. Sehingga tidak bisa kita percayai 100%, tapi juga tidak usah kita dustakan. Saya berdoa kepada Allah, mudah-mudahan semua kita nanti masuk surga bertemu dengan Nabi Sulaiman alaihi salam, dan kita bisa bertanya kepada beliau, wahai Nabi Sulaiman, apa maksud walaqad fatanna Sulaimana wa alqaina ala kursiyyihi jasadan thumma anab? Apakah betul cerita Israiliyat yang disebutkan dalam tafsir Ibnu Katsir tadi ataukah tidak? Karena cerita itu sanadnya sahih dari Ibnu Abbas. Ibnu Abbas yang menceritakan, tapi memang Ibnu Abbas seringkali menyampaikan cerita-cerita Israiliyat. Kita lanjutkan. Setelah Nabi Sulaiman mendapatkan kembali cincinnya, akhirnya naik lagi ke singgasananya. Qala, Nabi Sulaiman mengatakan, "Rabbighfirli, wahai pemeliharaku, ampunilah aku." Jadi Nabi Sulaiman merasa apa? Ini ujian dari Allah, pasti ada sesuatu, ya. Tidak mungkin ada ujian tanpa sesuatu. Maka dia merasa perlu minta maaf kepada Allah. Wahabli, dan berikanlah kepada saya mulkan kerajaan, la yang bagi, yang tidak pantas, li ahadin, untuk seorang pun, mim ba'di, setelah saya. Innaka, sesungguhnya engkau, antal wahab, engkau lah zat yang maha pemberi. Jadi beliau supaya tidak terjadi terulang seperti tadi, kerajaannya diserobot oleh setan, maka doa kepada Allah, ya Allah, tolong saya dikasih kerajaan yang tidak bisa dikuasai oleh siapapun. Nah, maka dikabulkan oleh Allah sehingga tidak terjadi seperti itu lagi, tidak ada ujian seperti itu lagi. Kemudian Allah mengatakan pada ayat 36, fasakharna, maka kami tundukkan lahu kepada Nabi Sulaiman ar-riha, angin tajri, yang angin itu berjalan, bi amrihi, dengan perintah Nabi Sulaiman, ruha'an, dengan lembut, haitsu asab, ke arah manapun yang dia inginkan. Ini adalah salah satu kerajaan yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Sulaiman yang tidak diberikan kepada siapapun setelah beliau, yaitu menguasai angin. Sehingga beliau bisa berkata kepada angin, wahai angin, tolong bawa saya ke Mekah. Maka haji ke Mekah enggak perlu pakai biro, enggak perlu pakai apa, pesawat. Udah, bilang sama angin saja. Nah, kalau masih Nabi Sulaiman hidup di tengah-tengah kita, saya kira biro-biro umrah dan haji enggak ada yang laku. Semuanya cukup nebeng sama Nabi Sulaiman. Ya, Nabi Sulaiman, rombongan haji ini, nah, dibawa angin selesai. Haitsu asab, ke arah manapun dia kehendaki. Mau ke Mekah sampai, mau ke Madinah sampai. Maka kemudian muncul cerita bahwasanya Sleman itu di Indonesia itu katanya peninggalan Nabi Sulaiman. Nah, itu bisa jadi otak adik matuk saja. Tapi barangkali waktu itu Nabi Sulaiman yang ada di negaranya beliau pengen terbang ke Sleman, akhirnya kemudian terbang betul dengan anginnya ini, bisa jadi juga. Tapi yang jelas kata-kata Sleman itu tidak harus dari Nabi Sulaiman. Itu hanya udah ada matuk mungkin. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Cepatnya angin yang dibawa oleh Nabi Sulaiman ini disebutkan di dalam ayat yang lain. Pada surat Saba ayat 12. Allah mengatakan, "Wali Sulaiman ar-rih," untuk Nabi Sulaiman kami kasih angin, "ghuduha syahrun," yang pergi satu pagi itu sama dengan perjalanan satu bulan, warawahuha syahrun, dan pergi satu sore dengan angin sama dengan perjalanan satu bulan. Jadi kalau zaman dulu perjalanan pakai unta satu bulan lamanya, maka dengan angin tadi cukup ditempuh dengan satu pagi ini. Maka dari Indonesia ke Mekah misalnya cukup satu pagi, cukup satu sore, atau cukup pagi sampai sore ini. Inilah cepatnya apa? Angin Nabi Sulaiman alaihi salatu wassalam. Kenapa Nabi Sulaiman dikasih angin yang sangat cepat seperti ini? Ibnu Katsir menjawab, karena beliau meninggalkan kuda-kudanya karena Allah Subhanahu wa taala. Kuda-kuda tadi menyebabkan saya terlambat sholat asar, maka saya sembelih semuanya supaya saya tidak terlambat lagi. Berarti dia meninggalkan sesuatu karena Allah. Siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah pasti diganti oleh Allah yang lebih baik. Mana lebih cepat?
kuda atau angin ini, lebih cepat angin. Nah, inilah bukti bahwasanya siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, Allah akan kasih ganti yang lebih baik. Dan itu disebutkan dalam hadis yang sahih riwayat Imam Ahmad, Rasulullah bersabda, "Innaka lan tad'a syai'an ittika Allah illa a'taka Allahu khairan min." Kamu tidak meninggalkan sesuatu karena Allah kecuali Allah akan ganti yang lebih baik. Termasuk dalam kisah ini, dalam kasus ini adalah Nabi Yusuf diajak berzina oleh wanita yang sangat cantik jelita namanya Zulaikha yang punya jabatan, tapi dia mengatakan ini akhafullah, saya takut sama Allah, enggak mau saya. Oleh Allah dikasih ganti yang lebih baik, yaitu beliau menjadi raja Mesir, menguasai Mesir. Kemudian beliau malah menikah dengan Zulaikha yang masih cantik jelita, sah sebagai istrinya, dan menikah dengan istri-istri yang lain. Maka ini adalah pemberian dari Allah yang lebih baik daripada apa yang beliau tinggalkan karena Allah. Ayat 37. Wasyayatina, dan juga kami tundukkan setan-setan, yaitu maksudnya jin-jin. Kullabanna'in, setiap yang pandai membangun. Waghawasin, dan yang ahli menyelam. Jadi maksudnya Nabi Sulaiman menguasai para jin, sehingga ada jin-jin yang ahli membangun. Nah, konon Borobudur dan sebagainya itu peninggalan Nabi Sulaiman konon, tapi enggak ada dalilnya sama sekali. Yang membangun adalah jin-jinnya beliau. Dari mana tahu kamu? Enggak ada dalilnya. Tapi yang jelas, yang dibangun oleh jin-jin Nabi Sulaiman ini bangunan-bangunan besar. Disebutkan pada surat Saba ayat 13. Ya'maluna lahu ma yasha. Jin-jin itu bisa membuat apa yang dikehendaki oleh Nabi Sulaiman. Mim mahariba, mihrab-mihrab, tempat-tempat ibadah. Watamathila, patung-patung. Zaman dulu masih boleh buat patung. Wajifanin kal jawabi, dan membuat periuk-periuk besar yang besarnya seperti seperti danau-danau. Wakuduri rosiat, dan periuk-periuk yang kokoh seperti gunung. Jadi masya Allah, membuat sesuatu yang besar-besar. Jadi tidak membuat barang-barang kecil, tapi barang-barang besar. Kenapa? Nabi Sulaiman pasukannya banyak. Sehingga kalau pasukannya banyak, masaknya harus banyak. Kalau masaknya banyak, periuknya harus besar. Nah, itu yang membuat siapa? Jin-jin ini. Karena manusia enggak mampu melakukan. Maka ayat 37 ini sebagai dalil yang kedua, bahwasanya jin itu lebih kuat daripada manusia. Dalil yang pertama dulu sudah pernah kita sampaikan, ya, bahwasanya jin Ifrit bisa memindahkan singgasana Ratu Balqis dengan waktu yang cepat. Manusia tidak bisa melakukan, maka berarti jin lebih kuat daripada manusia. Adapun penyelam-penyelam, ini maksudnya adalah menyelam ke lautan untuk mengambil mutiara-mutiara yang ada di dasar laut. Sehingga kerajaan Nabi Sulaiman tidak ada tandingannya. Marmernya bukan marmer biasa, tapi terbuat dari mutiara-mutiara yang sangat indah. Sehingga orang yang masuk ke situ, orang-orang kafir, semuanya langsung takjub, langsung takluk, langsung masuk Islam. Termasuk Ratu Balqis, begitu masuk kerajaan Nabi Sulaiman, langsung dlomblong, melongo, langsung kemudian tunduk kepada Nabi Sulaiman, masuk Islam. Nah, maka kekayaan untuk seperti ini bukan kesombongan, tapi kekayaan seperti ini untuk dakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mirip seperti sebagian orang yang rumahnya dibuat besar. Untuk apa? Untuk mengundang orang-orang miskin supaya makan bersama di rumah dia setiap hari Jumat. Gak ada masalah. Rumahmu kok sebesar istana begitu? Nabi saja, Nabi Muhammad saja rumahnya kecil. Oh, saya membesarkan rumah ini bukan untuk kesombongan, tapi setiap hari Jumat saya undang seluruh orang-orang miskin untuk makan di rumah saya gratis sampai kenyang, bahkan boleh bawa pulang untuk anak istrinya. Nah, itu bagus. Saya buat rumah besar untuk apa? Untuk pengajian. Enggak ada masalah. Tapi kalau untuk kesombongan, itulah yang tercela di dalam Islam ini. Kembali ke sini, ayat 38, Allah mengatakan wa akharin, dan ada jin-jin yang lain, muqarranin, yang mereka itu apa? Digandeng-gandengkan, fil asfati, di dalam belenggu-belenggu. Ini maksudnya jin-jin yang tidak taat kepada Nabi Sulaiman. Kalau tidak taat, maka oleh Nabi Sulaiman dibelenggu, digandengkan antara satu jin dengan jin yang lain.
Kemudian Allah mengatakan hadza, ini semuanya adalah ata'una, pemberian kami. Famnun, maka berilah wahai Sulaiman, au amsik, atau tahanlah wahai Sulaiman, bi ghairi hisabin, tanpa ada hisab. Maksudnya semua ini kekayaan saya berikan kepada engkau wahai Nabi Sulaiman. Siapa yang kamu kasih silakan, siapa yang tidak kamu kasih juga silakan, enggak akan dihisab oleh Allah. Artinya semuanya boleh, semuanya benar. Kamu mau ngasih orang silakan, mau tidak ngasih orang silakan, karena kamu lebih tahu siapa yang berhak dikasih, siapa yang tidak berhak dikasih. Bebas sudah, semuanya benar apa yang kamu lakukan, semuanya boleh. Ayat 40, wa inna, dan sesungguhnya lahu, bagi Nabi Sulaiman, indana, di hadapan kami, la zulfa, sungguh ada kedekatan, jadi sangat dekat sama Allah. Wa husna ma'abin, dan tempat kembali yang baik, maksudnya surga. Jadi Nabi Sulaiman dijamin masuk surga. Maka orang kaya raya bisa masuk surga. Buktinya Nabi Sulaiman kaya raya tidak tertandingi, tapi dijamin masuk surga. Maka surga itu tidak hanya khusus untuk orang-orang miskin, tapi surga itu mau kaya mau miskin, asal taat kepada Allah, dia bisa masuk surga. 41, walkur, dan sebutlah wahai Nabi Muhammad, abdana, hamba kami, Ayyuba, yaitu Nabi Ayyub. Nabi Ayyub katanya Ayyub bin Amus bin Arum, wallahu a'lam. Idh, ketika nada, dia memanggil Rabbahu kepada pemeliharanya, anni, bahwasanya saya ini, masani, telah mengenai saya, asyaitanu, setan itu, binasobin, dengan kelelahan, atau binusbin, wa'adabin, dan dengan siksaan. Maksudnya Nabi Ayyub mengalami badan yang sangat sakit, itulah yang dimaksud nasab. Kemudian azab itu maksudnya hartanya hancur semuanya, dan anak-anaknya mati semuanya. Badan sakit semua, anak mati semua, harta hancur semua. Bayangkan Pak, pernah enggak kita mengalami seperti itu? Enggak pernah. Kita sakit paling sakit kepala saja, sakit gigi saja. Ini seluruh tubuhnya Nabi Ayyub sakit semua. Dalam tafsir Ibnu Katsir disebutkan tidak ada satupun tempat di tubuh Nabi Sulaiman sekecil jarum yang tidak ada penyakit padanya. Semuanya sakit. Yang tidak sakit cuma satu saja, yaitu kolbu, hatinya Nabi Ayyub, enggak ada sakitnya. Tapi semua tubuhnya sakit. Sehingga semua orang, baik orang dekat maupun orang jauh, semuanya meninggalkan Nabi Ayyub. Maka dia hidup sendiri. Yang mau merawat cuma satu orang, istrinya saja. Padahal istrinya sebenarnya ada beberapa, tapi yang mau merawat cuma satu orang saja. Karena harta Nabi Sulaiman hancur semua, akhirnya istrinya ini terpaksa untuk bekerja sebagai pembantu. Kalau sudah dapat duit, maka dia belikan nasi, memberikan makan kepada Nabi Ayyub alaihissalatu wassalam. Berjalan selama berapa lama? Dalam hadis yang sahih disebutkan sampai 18 tahun Nabi Sulaiman mengalami kayak gitu. Pernahkah kita sakit 18 tahun seperti itu? Belum pernah. Nabi Sulaiman kenapa kok tidak doa saja kepada Allah, ya Allah sembuhkanlah saya? Kalau Nabi Sulaiman doa, apa Nabi Ayyub ya? Kalau Nabi Ayyub doa pasti langsung dikabulkan oleh Allah. Tapi beliau malu kepada Allah. Sudah berapa lama saya sehat? Ini baru 10 tahun saya sakitnya. Maka malu untuk mengangkat tangan doa kepada Allah. Maka dia terserah Allah, udahlah terserah Allah. Mau sakit berapa lama? Sehat saya sudah lebih lama. Nah, maka sampai 18 tahun lamanya sakitnya. Akhirnya bagaimana? Ayat 42. Urkut, pukulkanlah birijlika, kakimu pada tanah. Hada, ini adalah mughtasalun, tempat mandi, baridun, yang dingin, wasyarabun, dan minuman. Maksudnya beliau disuruh mukulkan pada dua tempat. Satu tempat setelah dipukul keluar mata air untuk mandi. Satu tempat dipukul lagi keluar mata air untuk minum. Jadi dua mata air. Setelah beliau mandi, tubuhnya sehat semua. Setelah beliau minum, tubuhnya sehat semua. Maka beliau jadi ganteng seperti dulu kala. Maka kemudian istrinya ketika datang mencari-cari, di mana ya suami saya Nabi Ayyub, kok enggak ada di tempat? Kemudian ketemu dengan orang ganteng, bertanya, apakah engkau tahu suami saya Nabi Ayyub yang sakit tahunan itu? Dan sebenarnya kamu itu sangat mirip dengan suami saya pas dulu sehat. Maka Nabi Ayyub mengatakan, sayalah suami kamu. Allah sudah memberikan jalan keluar untuk saya dengan minuman ini.
Kenapa Nabi Ayub berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala akhirnya setelah 18 tahun sakit? Karena Nabi Ayub mendengar dua orang mengatakan, ini Nabi Ayub sakit bertahun-tahun, ini pasti melakukan dosa yang besar yang tidak dilakukan oleh siapapun. Akhirnya Allah murka, akhirnya dilaknati oleh Allah, dikasih sakit seperti ini. Maka Nabi Sulaiman mendengar seperti itu, khawatir dua orang ini berdosa, maka barulah saat itu dia doa kepada Allah. Jadi doanya bukan karena tidak tahan sakit, tapi karena kasihan sama dua orang ini. Masa Nabi dianggap berbuat dosa, ngawur dia. Nah, maka supaya tidak berlanjut-lanjut dosanya, barulah doa kepada Allah. Dan perhatikan doanya. Doanya tidak meminta, ya Allah sembuhkan. Tapi cuma mengatakan, ya Allah, saya kena gangguan setan, sehingga badan seperti ini, sehingga saya tersiksa seperti ini. Cuma lapor sama Allah. Maka dari sini kita ambil pelajaran, boleh doa dengan cara lapor saja. Ya Allah, gigi saya sakit, titik, boleh. Ya Allah, kepala saya pusing, titik, boleh. Enggak harus ya Allah sembuhkan, ya Allah hilangkan, enggak harus begitu. Nah, mari dicoba. Kalau kita sakit, lapor sama Allah, Allah sudah paham apa yang kita maksud. Wallahu a'lam bissawab, walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa muslimin muslimat rahimakumullah. Setelah beberapa waktu kami tidak menyampaikan beberapa program amal soleh, izinkan pada kesempatan hari ini, Ahad 14 Mei 2023, kami menyampaikan kembali program-program amal soleh. Pemirsa muslimin muslimat rahimakumullah, program yang pertama yang kami sampaikan adalah berkenaan dengan program pembangunan Pondok Pesantren Al-Islam Karan. Alhamdulillah program pembangunan di Pondok Pesantren Al-Islam Karan ini kita mulai lagi. Pada hari-hari ini kita memulai untuk melanjutkan pembangunan lantai 2 gedung C Pondok Pesantren Al-Islam Karan. Insya Allah ini akan segera kita selesaikan dalam beberapa minggu ke depan untuk persiapan penerimaan murid baru atau santriwan dan santriwati baru. Pemirsa muslimin muslimat rahimakumullah, program yang kedua masih berkenaan dengan Pondok Pesantren Al-Islam Karan. Kami diberikan kesempatan untuk membebaskan lahan di sebelah timur Pondok Pesantren Al-Islam Karan ini. Luasnya kurang lebih 1.300 meter persegi. Kami tawarkan kepada muslimin muslimat semuanya yang hendak turut andil untuk wakaf pembebasan tanah ini untuk perluasan Pondok Pesantren Al-Islam Karan. Pemirsa muslimin muslimat rahimakumullah, sekali lagi kami sampaikan tawaran untuk turut andil dalam program kebaikan ini. Bisa untuk ikut andil dalam program pembangunan Pondok Pesantren Al-Islam Karan maupun program perluasan lahan untuk Pondok Pesantren Al-Islam Karan ini. Pemirsa muslimin muslimat rahimakumullah, kami ucapkan terima kasih atas kerjasamanya dan sinerginya untuk kebaikan-kebaikan ini. Kami hanya bisa mendoakan mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini semuanya menyebabkan datangnya ridha Allah Subhanahu wa taala. Allah berkenan untuk menerima semua amal soleh kita besar maupun kecilnya, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berkenan untuk membalasnya dengan balasan yang berlipat ganda untuk kita, untuk keluarga kita, dan untuk orang-orang yang telah mendahului kita. Amin amin ya rabbal alamin. Sekian dan demikian informasi program amal soleh yang kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Insya Allah kita akan berjumpa pada kesempatan-kesempatan yang lain. Wal'afu minkum. Saya Yusuf Rahmatullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yeah.